Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insana YouTuber, kembali lagi dengan channel Maulana Wokha. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengedit foto yang dikirim melalui WhatsApp. Di sini saya contohkan langsung, kita buka Photoshop, tekan Ctrl O atau Open, install di sini yang dari Photoshop dan WA. Nah, ini kalau dari WA langsung maka dia tidak akan dapat diedit menggunakan Photoshop. Ini ada peringatan code not complete your request because of DTQ dan seterusnya. Oke. Jadi cara untuk agar fotonya dapat diedit menggunakan Photoshop, yang pertama kali kita buka Paint. Aplikasi Paint. Nah, ini sudah terbuka. Bisa Ctrl O atau File Open. Kita cari file tadi ya. Nah, misal ini. Oke. Jadi setelah ini kita save. Setelah fotonya sudah ada, kita save. Ya, sudah di save kan. Kita kembali lagi ke Photoshop. Ini bisa di Ctrl F. Tekan X atau biarkan aja. Kita kembali ke Photoshop lagi. Kita tekan open. Nah, foto tadi ya. Yes. Oke, jadi fotonya sudah bisa diedit. Begitulah mengatasi foto yang dikirim dari WhatsApp. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe, share, and like. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.